Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah, kemudian kita tengok dulu
sedikit jenazah kitab matan yang dibahaskan, iaitu kitab yang iaitu Syekh Sanusi. Syekh Sanusi matan mutarahim. Kita belum mengalami bukan semasa hanya memasa nasi. Ini lebih kepada kitabnya. Ummul Barahim, ummu itu ibu, Barahim itu apa nama ini? Apa nama itu? Dalil, ibu kepada dalil. Maka akhir pula betul bunyi. Pengajar itu lain itu. Kita asas sahaja dah berbahasa Arab. Jadi untuk sendiri kita mengalami peran imam Sanusi. Jadi imam Sanusi itu sahaja. Ini nanti tu sedih macam baru je ni. Lain ni. Ada datang orang sedih. Sedih baik. Ini. Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi, murid dan penerbah Al-Iman Sayyid Ahmad bin Idris Al-Hasani Al-Muqlimi. Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi telah melahirkan dan selain 12 Rabi'ul Awal 1787 Masihi. Tanah Melayu dah dijajah ni, 1511 Portugis kan. Di sebuah tempat yang bernama Al-Masitab Ustaz Nur Mahdi. Dia mendapat agama awal dari Syekh Al-Muras radhiyallahu anhu, wafat 1623 Masehi. Dan dari Syekh Gulnandus, dia telah mendalam ilmu tafsir di Kufas, tafsir Al-Quran dan Hadis Ibnu Fikih, serta menyertai ilmu-ilmu ajaran Islam. Haji ke Mekah, kemudian itu macam lainnya macam Imam Sanusi juga. Imam Sanusi
Kerana kata musannif, kata pengarang kitab, iaitu Imam Sanusi lah, jikalau baharu ia dengan sendirinya, kalau alam ini baharu ada permulaan atau terjadi dengan sendirinya, nescaya lazim bahawa adalah salah satu daripada dua pekerjaan yang bersamaan keduanya, bersamaan bagi taulannya. Tiba-tiba lebih ia atas taulannya dengan sendirinya, iaitu dengan tiada suatu sebab, maka iaitu mustahil kerana tiada diterima oleh akal. Adanya makhluk dengan tiadanya makhluk sama-sama berat. Tiba-tiba tak macam mana, tak semena-mena, apa lagi? Berat sebelah. Mula-mula sama, ada makhluk dengan tiada makhluk tu sama rata. Tiba-tiba berat sebelah, maknanya tiba-tiba jadi makhluk. Tak ada sebab, tiba-tiba muncul gitu aja. Tak diterima akal. Macam juga barang kita hilang. Barang kita hilang, contoh apa, barang yang kecil biasa hilang apa? Kalau dekat masjid, kunci kereta, kunci motor, bukan yang tergantung kunci kereta siapa tu. Itu nampak macam perut luar tu. Lagi apa? Jam. Nampak semayang kan? Itu letak dekat tempat untuk. Lagi apa? Kopiah. Jarang rasa kopi yang dipakai kan? Macam lah. Kalau hilang, mesti kita akan percaya sama ada kita yang careless. Macam orang kata careless, kita boleh manajer English kata careless, cuai, tertinggal, terlupa. Ataupun ada orang kebas. Kan macam sedang kita jemaah sini pernah kehilangan ES5 besar tu. ES5 kecil. Orang kata ES5 tu zaman dulu, apa barang panas tu dulu. Baru ni ha 2022-2021 tu kan. Siar jemaah tu tak jumpa tak tidak. ES5 pun sekarang barang panas. Jadilah. Baik, jadi mesti ada yang terjadi, mesti ada yang membuatnya, menghilangkannya. Baik, apatah lagi perkara yang besar itu alam ini. Sudah tentulah mesti ada yang menjadikannya atau mentiadakannya. Dan murad yang dikendaki dengan dua pekerjaan itu wujud dan adab, ada dan tiada. Ini dibahaskan dua pekerjaan tadi. Dan murad dengan salah satu daripada keduanya itu wujud, dan murad yang dikendaki dengan taulannya itu adam, tiada. Ain dan mim, adam, tiada. Dan ini dibinakan atas bahu wujud dan adam, ada dan tiada, dengan ditilik kepada zat mungkin itu, diri makhluk itu, persamaan keduanya, iaitulah kaul yang masyhur, pendapat yang masyhur di kalangan ulama lah. Dan yang lazim, yang biasa, yang mesti atas kaul ini, jikalau tiada ada bagi alam itu muhdith yang membaharukan dia, yang menjadikan dia, tetapi jadi ia dengan sendirinya, alam ini jadi sendiri, dan secara lazim berat oleh salah satu daripada dua yang bersamaan keduanya dengan tiada suatu sebab. Saya lazim, saya mestilah berat salah satu daripada yang seimbang tadi itu, berat salah satu tanpa ada sebab apa-apa. Dan yang itu mustahil, tak diterima akal. Pepatah Melayu, tak ada hujan, tak ada ribut, takkanlah tiba-tiba berlaku. Kalau tak ada, kalau tidak angin bertiup, takkan pokok bergoyang. Kalau tidak angin bertiup, tak mungkin pokok bergoyang. Dan itu mustahil. Kerana barang yang sabit tetap padanya daripada berhimpunan dua yang berlawanan, iaitu rajahanun dan musawatun. Artinya berat sebelah dan bersamaan beratnya. Dan bandingan yang demikian itu neraca timbanganlah yang bersamaan dua daunnya. Neraca lah, ada kanan kiri kan.
yang keduanya atas yang satu lagi itu dengan tiada suatu sebab yang memberatkan dia. Jadi ulas balik, eh, diuraikan. Dan kata musannif, kata pengarang kitab Matan Ummul Barahin itu Imam Sanusi, dan dalil baharu alam ini, apa dalil alam ini ada permulaan, iaitu melazimnya, memestinya bagi sekalian arat yang baharu. Memestikan ada arat, arat ni sifat yang baharu. Kalau contohnya ada buku ni, boleh tuliskan makna dia, lain kali boleh. Arat sifat yang baharu itu pada takdir, pada sangkaan jumlah sugro ayat, jumlah ni ayat sugro, ayat kecil yang berkata ia bermula segala jirim itu melazimkan bagi segala arat yang baharu. Ini sudah masuk pada premis, premis dan juga natijah. Kalau tuan-tuan belajar falsafah, dia ada ayat premis, premis 1, premis 2 dan kemudian natijah ataupun kesimpulan. Ini cara hujah akal lah, dari segi falsafah. Jadi jumlah sugra ayat kecil, jumlah tu ayat, sugra tu kecil, ayat kecilnya bermula segala jirim itu, objek itu melazimkan, memestikan bagi segala arat mengandungi atau mempunyai arat sifat yang baharu, sifat yang ada permulaan. Dan katanya, dan yang melazimkan bagi yang baharu itu, baharu pula pada takdir jumlah kubra. Ayat yang kedua, ayat yang besar, perkara yang ada sifat baharu, baharulah dia. Kalau nak buat contoh, jirim tu botol ni, botol mineral kecil ni, tu jirim, monceng. Dia ada sifat. Ada tak botol yang tak ada sifat? Tak ada. Susah mencari botol yang tak ada sifat. Paling tidak pun kalau tak ada air, buanglah. Buang air, buang tutup, buang apa dia punya balut ni, tinggal apa? Badan dia. Badan dia pun sifat juga, kecil lah, itu sifat lah tu. Jadi botol ni adalah apa nama, jirim. Dia ada arat, ada sifat, sifat yang baharu. Contoh sifat yang baharu, warna biru. Warna biru pada badan botol ni baharu, ada permulaan. Sebelum ini, belum ditampal, dia jernih. Dan ditampal jadi warna biru. Jadi itu ayat yang kedua. Yang pertama tadi, setiap jirim mesti ada sifat yang baharu, setiap objek ada sifat baharu, dan setiap yang mempunyai sifat yang baharu, dia itu baharu lah, objek itu baharu, ada permulaan. Dan tiap-tiap barang yang melazimkan yang baharu itu baharu. Objek yang ada sifat baharu itu baharu lah. Maka jadilah tertib dalil itu seperti katanya, bermula segala jirim itu, melazim bagi segala arat yang baharu, dan tiap-tiap barang yang melazimkan bagi yang baharu itu baharu pula, dan natijahnya, kesimpulannya, bermula segala jirim itu baharu. Jadi ada tiga ayat. Ayat yang pertama, jumlah sukara tadi, botol mineral ini mempunyai sifat baharu. Ayat yang kedua, ayat kubra, setiap yang ada sifat baharu, objek tu baharu juga, botol tu ada permulaan juga. Dan kesimpulannya, natijahnya, segala yang jirim itu baharu, botol ini baharu. Itu jelas susunan ayat dia, kan? Baik, yang ada belajar falsafah kemarin, mungkin tak ada susah sangat, faham. Baik, jadi kalau kita ini botol, bandingkan dengan kita manusia. Manusia ini kita tidak ada badan. Badan kita ada sifat. Sifat contoh yang mudah, warna lah, warna coklat. Badan orang ini coklat lah. Kalau ada kacuk-kacuk tu, aku kau lah sikit warna dia kan.
dia menjemur ke ataupun tak kena jemuran matahari yang dia cerah sikit ataupun jadi gelap sikit biasalah. Normalnya orang Melayu ni coklat sawo matang atau sawo matang. Jadi sifat coklat tu baharu. Ada permulaan baru cuma ada perubahan, contohnya berubah-ubah warnanya. Jangan kena panas, tin sikit. Selalu kena panas dan gelap balik. Jadi itu maknanya sifat tu ada permulaan, ada perubahan, ada permulaan. Maknanya manusia itu sendiri baharu, ada permulaan. Baik, kita apa nama, kiaskan pula alam ini. Alam ini direm, mengambil ruang dan tempat. Dia ada sifat tak? Ada sifat dia. Sifat dia ada. Contoh sifat dia bergerak. Planet ni contoh, planet bumi bergerak mengelilingi matahari. Dan dia sendiri pun berpusing, berpaksinya. Bagi apa? Macam-macam lah perubahan-perubahan iklim dalam bumi dan sebagainya. Jadi setiap yang ada sifat baharu, dia tu pun baharu juga. Maknanya alam ini pun ada sifat baharu, dia pun baharu juga, ada permulaan. Bukan dia jadi sendiri, dia dijadikan. Baik. Dan katanya daripada gerak dan diam dan lain daripada keduanya itu bayan, penerangan. Bayan-bayan itu penerangan. Bayan maghrib, penerangan pada waktu maghrib. Bayan asar, penerangan asar. Bayan lepas. Bayan penerangan bagi segala arah yang baharu, sifat yang baharu. Gerak dan diam itu salah satu ciri-ciri sifat yang baharu, sifat yang baharu permulaan. Dan hanya sesuanya menentukan dia akan gerak dan diam dengan mentasrihkan, menerangkan dengan keduanya, kerana baharu melazim memastikan segala jirim, objek bagi keduanya itu daruriyah, mesti ataupun mudah, mudah mendapat bagi tiap-tiap yang mempunyai akal. Sesuatu benda itu bergerak ataupun diam, itu mudah diterimakan. Memanglah kalau dia tak diam, dia bergerak. Kalau dia bergerak, dia tak diam. Dan katanya, sambungan bagi matan mubarakin, dan yang melazimkan bagi yang baharu itu baharu pula, artinya kerana baharu yang melazimi akan sesuatu itu tiada sah baharu mendahului akan sesuatu itu. Kerana jikalau mendahului akan dia, mestinya ternafi melazim-laziman, dan iaitu menyalahi undang. Ini diuraikanlah, mesti apa nama ni, objek itu dijadikan oleh bukan makhluk, tak boleh dijadikan oleh makhluk yang lain. Baharu mendahului akan sesuatu itu, yang menjadikan makhluk itu mestilah dahulu daripada makhluk itu sendiri. Dan katanya, dan dalil baharu segala arah itu, apa dalil, apa bukti ada permulaan segala sifat itu dipandang nyata berubah-ubahnya. Arat tu baharu pada permulaan sebab dia berubah-ubah. Bermula takrir, pengakuan bahawa dalil itu dikatanya, bermula dalil itu baharu segala arat itu dipandangkan dia berubah-ubah. Contoh perubahan daripada wujud kepada Adam, daripada ada kepada tiada, dan akasnya dan sebaliknya, daripada tiada kepada ada. Macam botol ni lah kan? Kalau tak ada orang, mula-mula tak ada orang letak, tak ada lah atas meja. Ada yang tukang letak untuk diminum kan, insyaAllah. Jadi ada lah dia, kan dah habis airnya dibuang, tak ada lagi. Itu salah satu contoh perubahan. Dan tiap-tiap barang yang ada yang seperti demikian itu ada perubahan, maka iaitu baharu, adalah permulaan dia.
dan natijahnya, kesimpulannya, segala arat itu, segala sifat itu bahar ada permulaan. Tadi cerita zat ataupun jirim, objek itu ada permulaan. Nah, sekarang sifat, sifat pun ada permulaan. Ya? Baik itu pembahasan tentang jirim dan arat, objek dan juga sifat. Baik, dalil menunjukkan jirim itu baharu. Kenapa kita belajar tentang jirim atau objek dan juga harat ataupun sifat ini, Ustaz? Sebab makhluk ini dalil kepada wujudnya Allah Ta'ala. Jadi kita nak menentukan bahawasanya makhluk ini ada permulaan. Dan yang menjadikan makhluk itu tak boleh ada permulaan. Tak boleh makhluk itu yang jadikan. Mesti Allah Ta'ala. Baik, masuk pada subtopik. Dalil menunjukkan jirim itu baharu. Dan ketahui olehmu, dalil baharu segala jirim itu terhenti ia atas isbatkan, menetapkan zaid tambahan atas segala jirim. Dan murad yang dikendaki dengan zaid ini tambahan itu segala arat sifat. Dia macam ulang balik tapi tajuk lain. Dan atas isbatkan berlazim-laziman antara keduanya, jirim dan arat itu, iaitu objek dan sifat. Dan atas membatalkan segala hawadis yang tiada awal baginya. Membatalkan segala hawadis yang tiada awal baginya. Membatalkan makhluk yang tiada awal baginya. Makhluk mesti ada permulaan. Dan bermula demikian itu kerana bahawa orang yang membantah itu terkadang berkata, ya, kalau ada yang membantah, dia akan cakap, tiada kami benarkan bahawa di sana itu zaid atas segala jirim. Jirim-jirim lah, mana ada sifat, mana ada tambahan. Maka kita batalkan akan dia dengan nyata dipandang, boleh ditengok. Jadi kerana tiada daripada orang yang berakal, melainkan mendapat ia, boleh nampak, boleh tahu. Akan bahawa ada bagi zatnya suatu yang zaid atasnya, manusia. Dia bukan badan saja, dia ada sifat-sifatnya. Manusia yang baik, manusia yang jahat, itu sifat dia itu mesti ada. Bukannya manusia itu manusia gitu saja, tak ada tambahan, tak ada sifat-sifat, tak ada, ada, mesti ada. Maka berkata, fasam itu, yang orang yang membantah itu, kami benarkanlah bukan-bukan itu. Dia pun membenarkan. Tetapi tiada kami benarkan berlazim-laziman antaranya dan antara segala jirim. Dah pula. Kalau begitu, sifat-sifatlah, jirim-jirimlah, tak sama. Dia bantah lagi. Maka kita batalkan akan dia dengan musyahadah penyaksian. Ketiadaan bercerai tanggal. Zat lain, sifat lain. Botol ni, objek ni botol. Sifatnya jernih. Warna botolnya jernih. Dia berbeza, sifat dengan objek tu berbeza. Tapi dia tak bercerai tanggal. Kita nak tanggalkan jernihnya daripada badan botol. Tak boleh. Boleh tu boleh, tapi maknanya susah. Maka berkata, khasam itu pula, kami benarkanlah akan yang demikian itu. Ayalah, kalau itu, kata dia kan. Tetapi tiada kami benarkan menunjuk ia atas baharu segala jirim. Dia bantah lagi bab lain. Itu tak menunjukkan atas baharu segala jirim. Tak menunjukkan objek itu ada permulaan. Kata itu. Kerana ihtimal ditanggung bahawa ada jirim itu kodim. Dia kata yang namanya objek ni tak ada permulaan. Dan demikian zaid itu, tambahan itu baharu yang tiada awal baginya. Kerana tiada dia bergerak melainkan dahulunya itu gerak. Dan seperti demikian itulah selama-lamanya. Maka adalah dia baharu dengan syahsun kodim dan permulaan dia. Dengan naun cawangannya, dengan makna bahawa suatu bagi gerak itu kodim dan syahsun baharu. Bantah lagi. Maka kita batalkan akan dia dengan beberapa perkara.
Siapa yang bantah Ustaz? Adalah tu. Dirangkang dalam kitab ni, tak sebutkan nama. Sama ada beberapa golongan ataupun seseorang. Macam mana hujahnya, setengah daripadanya bahawasanya tiada wujud bagi naum cawangan itu melainkan di dalam kandungan syahsunnya, dirinya. Maka apabila lah syahsun itu baharu, diri seseorang itu baharu atau mulaan, nescaya lazimlah, mestilah bahawa adalah naum itu cawangan itu seperti demikian itu juga. Kalau botol ni ada permulaan, sifat dia jernih itu pun ada permulaan lah. Itu je. Maka batallah segala yang baharu, tiada awal baginya. Pernyataan segala yang baharu itu tiada awal baginya salah. Terbatal. Baik. Kitab ni memang detail pun, rinci. Dibahaskan tentang ini dan arah tu, objek tu. Tak macam belajar sains dah. Baik, dalil menunjukkan arad itu baharu. Jadi dalil menunjukkan jirim itu baharu, ini arad pula. Arad itu sifat. Dan dalil baharu segala arad itu, ada permulaan segala sifat itu, terhenti ia atas membatalkan berdiri arad dengan sendirinya. Senang dia. Sifat dia tak boleh beri sendiri, dia mesti ada badannya, objek. Contoh yang sama, botol air mineral ni sifatnya jernih. Jernih tu dia tak boleh sendiri. Tak ada botol, tiba-tiba jernih je. Contoh kalau saya cakap dengan tuan-tuan, saya pegang jernih. Aku yang jernih kan? Jernih je, tak ada apa-apa, cuma jernih. Sifat jernih, saya pegang sifat jernih. Ustaz tengah makan Panadol ni. Kena telan aktif fast ni. Mungkin Ustaz sibuk sangat buat atas soalan biasa tu naik sekolah ni, sampai Ustaz pening agaknya. Yang nama jernih tu mesti ada benda ni Ustaz. Sekurang-kurangnya botol, botol jernih, botol Ustaz. Akal yang normal macam tu lah. Jadi dalil baharu segala arad itu senang saja, iaitu berdiri arad dengan sendiri. Sifat tak boleh ada sendiri, dia mesti ada objeknya. Dan membatal berpindah ia kepada yang lainnya, sifat tak boleh berpindah kepada yang lain. Dan membatalkan tersembunyinya, sifat tak boleh tersembunyi, nampak. Dan membatalkan bahawa yang kodim itu menerima Adam. Yang tiada permulaan itu menerima tiada. Dan bermula yang demikian itu kerana qasam itu yang apa namanya membantah itu terkadang menegak ia bahawa segala arah itu berubah ia daripada Adam terwujud dan akasnya. Dia kata sifat itu tak berubah sedangkan sifat itu berubah. Maka bermula gerak kemudian daripada sukun, sukun itu diam. Gerak kemudian daripada diam, mula diam waktu gerak umpamanya itu tiada ada ia ma'adum. Benda tu ada, bukan ma'adum. Ma'adum tu tiada lah. Kemudian didapatkan dia, tetapi ada ia mawujud dahulu daripada demikian itu. Ini bahasan ada dan tiada ini diuraikan begitu perinci lah. Cuma ayat dia faham-faham, tak faham tak apa. Maknanya secara ringkasnya, daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada itu adalah perubahan. Itu adalah sifat, itu adalah ciri-ciri arat iaitu sifat yang baharu. Maka kita kata baginya, adakah ia berdiri pada ketika itu dengan sendirinya, sifat berdiri ke atau ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sifat itu berpindah ke atau tersembunyi ia pada tempat itu, sifat itu tak nampak ke? Maka jika ada dia surah, gambaran yang pertama ia ini berdiri sendirinya, nescaya lazim berdiri arah dengan sendirinya dan iaitu batin. Tak boleh. Sifat tak boleh ada sendiri, mesti ada objeknya. Dan jika ada ia surah yang kedua,
Surah ni maknanya bukan surah Al-Quran, maknanya gambaran dia dengan tubuh. Maka iaitu seperti demikian itu juga batil juga, kerana bahasanya lazim berdiri arah itu dengan sendirinya pada lahbah berpindah. Sifat dalam motor ni tak boleh pindah ke laptop, tak boleh. Dan kalau ada surah yang ketiga, gambaran yang ketiga, mesti lazim berhimpun dua yang berlawanan, dan iaitu batil. Yang ketiga ni pula kata apa dia? Tamu kedua ketiga tersembunyi, tak nampak, batil, boleh nampak. Maka berkata, ya kami benarkanlah akan demikian itu yang membantah dari itu, kan? Tetapi tiada kami benarkan bahawasanya menunjukkan ia atas baharunya. Sama macam tadi, objek tu dia nafikan baharunya, ada permulaannya. Sifat pun dia nak nafikan, kerana ihtimal ditanggung bahawa ada ia kodim, dia ada permulaan, dan berubah ia daripada Adam, tiada kepada wujud, kepada ada dan akasnya. Maka kita batalkan dia dengan bahawa yang kodim itu tiada menerima ada. Kalaulah sifat itu tiada permulaan, dia tak akan hilang, tak akan mati. Sedangkan sifat makhluk ni ada menerima Adam, ada pengakhiran dia, ada mati dia. Dan bermula segala perkara ini dinamakan dia maqalib yang tujuh, dan segala dengan sebab mengenal akan dia itu, lepaslah mukallaf daripada segala pintu neraka jahannam yang tujuh. Seperti barang yang berkata akan dia oleh musannif dalam kitab dengan kata dia, dan tiada mengetahui akan matalib yang tujuh itu melainkan orang yang rasif pada ilmunya. Rasif apa? Iaitu orang yang sangat mahir ilmunya. Dan sesungguhnya telah isyarat baginya oleh setengah mereka itu dengan katanya, Zaidun maqama man taqal makanuna man fakkala adama qadimin lahina. Artinya bermula pekerjaan yang lebih itu tiada berdiri ia dengan sendiri, dan tiada berpindah ia daripada suatu kepada suatu zat, dan tiada tersembunyi ia padanya, dan tiada tanggal daripada zat, dan tiada Adam, yakni mati bagi yang kodim, yang tiada permulaan, dan tiada bagi segala yang baharu, yakni makhluk, yang tiada berpermulaan baginya. Ini dijadikan nazam lah, syair, kan? Baik, masuk pada dalil kidam, masuk pada dalil sifat kidam. Dan adapun dalil kidam bagi Allah, firman-Nya Ta'ala, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir. Sadaqallahul 'azim. Artinya ia, yakni Allah juga yang awal dan yang akhir. Suratul Hadid ayat 3. Apa makna awal? Dan makna awal itu Allah Ta'ala lah. Awal itu tiada permulaan. Makna awal itu bukan Allah Ta'ala jadikan diri dia sendiri dulu baru jadikan makhluk, tak. Allah Ta'ala tiada permulaan. Dia tidak dijadikan, dan bukan dia menjadikan diri sendiri, tidak. Macam mana ada tak dijadikan? Itu jangan difikir. Allah Ta'ala ada tanpa dijadikan. Dan akhir, apa makna akhir? Akhir itu tiada kesudahan. Allah Ta'ala tak mati, tak musnah. Dan dalil akli, dalil akal, tadi dalil nakli, dalil Quran. Dalil akli seperti kata syair, syair siapa? Syair Sanusi radhiyallahu anhu. Wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala. Ini maksud isyak kita kan? Ini kan terus ini. Fali'annahu law lam yakun qadiman lakana hadithan.
fayaftakiru ila muhditin fayalzamu ad-dawru awit tasalsulu. Dan adapun tanda wajib kidam bagi Allah Ta'ala itu, dalil wajib kidam, mesti Allah bersifat kidam, maka kerana bahawasanya, jikalau tiada ada ia yang Allah Qadim, bersifat kidam, nescaya adalah ia baharu. Maknanya Allah Ta'ala ada permulaan. Dan jikalau ada ia baharu, ini Allah ada permulaan, nescaya berkehendak kepada orang yang membaharukan dia. Berkehendak kepada orang yang menjadikan dia, menjadikan Allah. Maka lazim, kalau macam tu, mesti ada yang menjadikan Allah, maka lazim jadi daurun atau tasalsul. Dia mesti jadi dua ni, salah satu. Apa dia daurun dan tasalsul? Nanti dia terangkan. Bermula burhan ini, dalil ini, tiada sempurna ia melainkan dengan tiga kias. Dan aturannya itu dikatakan, jikalau tiada ada yang qadim, nescaya adalah ia baharu. Kerana tiada ada yang menengahi antara keduanya. Tetapi keadaannya, yang Allah baharu itu mustahil, tak diterima akal. Kenapa? Dari kerana jikalau ada yang baharu, nescaya berkehendak ia kepada orang yang membaharukan dia, menjadikan dia. Tetapi berkehendak kepada orang yang membaharukan dia itu mustahil, tak diterima akal. Dah, Reza. Okay, nanti diterangkan tentang daurun dan tasalsul. Kenapa Allah Ta'ala mesti bersifat tidak? Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca, walaupun tak memaham, tak apalah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar, dengan nafah kita sedang tuan-tuan, sebab kita memalkan sampai-sampaikan insyaAllah. Aku lupa wihada berasal untuk Quran Azim, walaupun walisan ila muslimin wal muslimat, wal mu'min wal mu'minat, asal itu, walaupun al-ustaz kiri, walaupun al-ustaz kiri, Subhanallah wa bihamdihi.